Sejumlah petani di wilayah Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon ini mulai melakukan panen raya pada bulan Maret 2023. Para petani menyebut hasil pertanian saat ini cukup baik karena hujan sudah mulai jarang. Hal itu membuat gabah lebih cepat kering dan berisi. Salah seorang petani asal Desa Kalimaro, Ali, mengatakan di tengah tingginya harga beras, meski hasil panen saat ini cukup tinggi, membuat petani yang lahannya sedikit memilih mengonsumsi berasnya sendiri karena biaya produksi mereka pun tinggi. Ia pun dalam panen ini hanya mendapatkan 1,2 ton beras yang sebagian besar akan dikonsumsi. Petani berharap pemerintah memberikan solusi agar harga beras bisa ditekan. Bagus, wilayah kita di sini itu bagus. Karena hujannya udah jarang, jadi cepat kering gitu ya. Pak, nah untuk yang sekarang Bapak panen sendiri ini untuk dijual atau konsumsi sendiri? Kayaknya enggak, memang biasanya kebutuhan keluarga. Oh, untuk konsumsi sendiri? Tidak hanya di Kecamatan Gebang, selama sebulan ke depan para petani sudah mulai memasuki panen raya. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.